Hi, what up everyone? Penat. Have some drinks. Selamat Hari Malaysia. Hari ni 16 September. Cuti umum, so enjoy lah semua yang bercuti tu. Yang bekerja tu is okay. You guys akan dapat triple pay hari ni, okay? Which is, aku ada something yang aku nak share dengan korang. Kalau korang nak tahulah. Kalau korang tak nak tahu, tak apa, tapi kena dengar juga. Aku jenis yang sangat sensitif dengan keadaan sekeliling. Aku tak boleh aku tak boleh bersepah. Dan yang paling aku sensitif adalah bab hasil kerja aku. Aku akan make sure yang hasil kerja aku tu akan menjadi perfect. Tapi kita manusia hakikatnya tak ada orang yang perfect. Setiap manusia, if you think you are perfect, you still akan buat kesilapan. Okay, bila aku dah start mengemas and orang sekeliling aku kata, okay Daniel, everything semua dah okay, dah kemas. But I said no, no. Okay, tak terlalu cepat untuk membuat keputusan. I masih akan looking everywhere. Where is sampah and where is kesilapan yang aku buat. Ya, aku cuma just nak make sure apa yang aku buat tu nice lah, tak adalah cacat cela dia, okay. That's why kalau aku duduk sorang-sorang dalam rumah, aku rasa happy sebab tak ada orang yang akan bersepahkan apa yang aku dah kemas. You understand, it's very complicated. Tapi itulah hakikatnya, itulah Daniel. Pendek kata, aku jenis yang perfectionist sikit. So, be careful. Tapi ada masa jugalah kalau aku tengah malas tu, bersepah juga, terutama bilik aku. Kalau tengah rajin, bilik aku setiap hari macam hotel 5 star, okay. Aku punya peraturan, bila orang masuk bilik aku, jangan sentuh barang aku and jangan berdiri atas katil. Macam aku punya sepupu, diorang akan selalu menguji kesabaran aku. Bila diorang masuk bilik aku, diorang akan melanggar segala peraturan. And I was like, you get out right now, you get out. I went like crazy because of them, okay. Tu bila aku tengah rajin and bila aku tengah mempraktikkan aku punya undang-undang tu. Tapi kalau aku dah tengah malas, faham-faham je lah. So inilah alat-alat yang membantu aku sepanjang aku kat sini untuk buat vlog. Sebab hari tu aku terlupa untuk ambil aku punya tripod, maka inilah yang membantu aku untuk menjayakan aku punya vlog kat sini, okay. Kita guna apa yang ada je kat sini. Ada yang tahu perangai aku macam mana? So diorang tanya masa dekat hostel dulu, kau macam mana Daniel? Kau okey ke dengan diorang? Which is apa yang aku boleh kata sepanjang 4 tahun aku kat sana. Aku sentiasa dapat roommate yang sangat memahami and diorang hormat each other. So I okey lah macam tu. Sebab aku bukan sentiasa jenis yang perfectionist. Aku yang bermusim, okay? Bermusim. Hari ni pukul 2 sekejap lagi, aku tiba-tiba aku seorang yang perfectionist. Tiba-tiba pukul 2:30, aku berubah jadi orang yang biasa je, santai kau lah. Kau nak ambil barang aku ke? Ambil. Macam tu, itulah aku. Untuk vlog hari ni, aku nak tunjuk korang sikit lah rumah yang aku quarantine untuk 14 hari ni. Since ada yang tanya, wah macam nice je tempat kau quarantine Daniel. Yes, the answer is yes, memang nice rumah ni. Aku rasa macam aku nak apply untuk study kat sini juga sebab memang nice gila. And ada juga yang tanya, Daniel tu rumah you ke? No, this is not my house. Aku bukan quarantine dekat rumah aku, aku quarantine dekat Muazzam Shah Unit 10. So you guys kena tengok I punya COVID Quarantine Diary Part 1 baru korang tahu kenapa aku ada kat sini, okay. So ni bahagian dapur, tak ada equipment pun. And I rasa macam tak perlu pun ada equipment sebenarnya untuk orang quarantine sebab makan and minum disediakan, dihantar ke depan pintu, okay. So you guys tak perlulah nak ada equipment kat sini. Cuma ada sinki. And sini tempat untuk ampaian sejak baju. Tak buka lah kot. So far quarantine kat sini memang sangat selesa. Tak ada masalah. Cuma aku kecewa sikit sebab kita tak boleh beli outside food. But it's okay, it's okay. Kita just follow SOP. Jangan buat something yang complicated.
make a life simple. Okay, jangan nak serabut kepala, fikir SOP yang tak boleh, kita nak bolehkan. Apa yang cakap macam tu, itulah, kita follow je. So, ni pintu utama. And kalau makan, dia akan ketuk dan letakkan dekat atas tu. Kita just ambil. So, dari sini boleh nampak semua kawasan rumah ni. It's very nice. And ada balcony. Okay lah tu. Boring-boring boleh duduk kat sini. Kan? Untuk rumah ni ada dua bilik. Yang ni dengan yang ni. So, kita orang gunakan bilik yang ni. So, I'm not gonna show this room. Sebab ada my mum kat sana. So, I tunjukkan bilik yang satu lagi. Ada dua katil. So, selesa gila bilik diorang, okay? Tu je lah yang nak tunjuk. I tak tunjuk secara details. Untuk bahagian sini ada toilet and bilik mandi. Sini ada sinki dengan cermin. Oh, ni bahagian meja makan. Kalau nak hantar barang, macam ni lah. Tulis Daniel, nombor bilik. Sebab kita orang punya air soya banyak gila. Sebab kita orang tak minum air soya. So, tinggal je lah untuk penghuni yang seterusnya. Seriously, apa yang boleh kata, semuanya selesa kat sini. Dari segi makan, dari segi tempat tinggal, minum, makanan pun rasa sedap. Semuanya okey lah dengan diorang punya layanan pun okey. Cuma kita sendirilah kena main peranan. Even macam aku hari tu, masa mula-mula masuk rumah ni, agak kotor dengan sampahnya. So, kita nak selesa tinggal untuk beberapa hari kat sini. Kitalah yang perlu mengemas. Jangan tahu komplain kat bawah je kenapa bilik kotor. Kenapa yang sebelum ni tinggal bilik kotor, you guys tak check ke? Diorang dah pesan sebenarnya sebelum discharge untuk yang duduk dalam rumah ni, tolong kemas and buang sampah. Tapi itu atas diri masing-masing lah. Okay lah guys, thank you sebab korang tengok aku punya vlog. Harap korang enjoy. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Selepas sebulan cuti tak update vlog, and finally aku start untuk update semula. Mungkin korang tak enjoy tengok dua vlog aku yang terbaru tu sebab aku dah banyak lupa apa yang aku selalu buat dalam vlog. So, aku dah research balik and tengok-tengok vlog aku yang sebelum ni, macam mana aku buat, apa yang aku selalu buat dalam vlog aku. So, hari ni aku dah boleh berfikir semula. Tapi kalau korang ada idea apa yang aku boleh buat untuk next vlog aku, korang boleh DM aku dekat IG. Tapi aku rasa next vlog aku nak buat challenge sehari bercakap bahasa Inggeris dengan mak aku.